Oke okay guys, Indonesia menyerang. Bagaimana? Masih lagi Indonesia. Oh, gol pertama untuk timnas Indonesia di Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, okay, semalam Indonesia mencipta sejarah mengalahkan Thailand dalam futsal 5-1, guys. Kita ketahui bahwa Thailand merupakan ranking yang tertinggi di ASEAN ini. Jadi, timnas futsal Indonesia lolos ke final usai menang telak 5-1 atas tuan rumah Thailand pada laga semifinal Piala AFF Futsal 2024 Terminal 21 Nakhon Jumaat. Ya, guys, di Thailand tuan rumahnya. Oke, okay, timnas futsal Indonesia ya berhasil membuka keunggulan pada minit ke-8. Gol tercipta melalui skema serangan balik. Di mana umpan Rio Pangestu yang memulai serangan balik tidak disia-siakan Ivan Soumelina untuk mengubah skor menjadi 1-0. Dan peluang Ivan lewat tembakan bola mati dibalas tuan rumah, tetapi tembakan pemain Thailand dalam posisi terbuka tidak menemui sasaran. Iqbal Iskandar menjadi penyelamat pada minit ke-13. Ia menggagalkan peluang emas Thailand untuk membuang bola tepat di muka gawang timnas futsal Indonesia. Tetapi Thailand dapat peluang emas sekali lagi melalui Akapan. Tapi kali ini tembakan pemain tuan rumah berada tipis di samping gawang pada minit ke-17, guys. Jadi ini amat seru. Mereka berbalas serangan demi serangan ya. Dan timnas futsal Indonesia yang tidak dapat mendapatkan peluang justru bisa berhasil memperbesar skor jadi 2-0 pada awal babak yang kedua. Umpan Ivan dieksekusi dengan sempurna oleh Brent Leek untuk memperbesar skor 2-0, guys. Jadi Brent mencetak gol keduanya pada minit ke-28. Operan kiper Thailand Pranasat yang tidak akurat mengarah ke Brian yang dengan cepat melepaskan tembakan ke gawang kosong untuk mengubah skor menjadi 3-0. Dan akhirnya Thailand memainkan power play setelah tertinggal 3-0 tu. Situasinya ini dimanfaatkan Indonesia yang bisa memperbesar skor menjadi 4-0 berkat gol Rio Pangestu sekali lagi lewat tembakan ke gawang Thailand yang kosong, guys. Jadi Thailand sempat memperkecil skor menjadi 1-4 saat melawan Indonesia ini, namun Firman Ardiansyah bisa mencetak lagi satu gol untuk menjauhkan keunggulan timnas futsal Indonesia menjadi 5-1 dan bertahan hingga laga usai. Itu, guys, sejarah untuk timnas Indonesia bermain di Thailand. Dan Thailand merupakan juara yang sangat banyak di futsal ini. Dan dari segi rankingnya, Thailand juga yang paling ranking yang paling jauh di ASEAN ini. Oke, okay, yuk kita simak video highlight kemenangan Indonesia ini, guys. Oke okay guys, Indonesia menyerang. Bagaimana? Masih lagi Indonesia. Oh, gol pertama untuk timnas Indonesia di futsal ini. Tengok, guys. Dikelecek satu pemain. Kemudian dihantar ke depan. Ini tidak egois, guys. Dia bisa memberi kawannya. Oke, okay, bagaimana? Kedua lagi. Gol kedua untuk Indonesia. Ini pun sama. Dia tidak egois ya, dia bagi kemudian disudahkan dengan sempurna. Mantap. Oke, ini 2-0. Sekali lagi. Gila, golnya dari jauh, guys. Wow, coba kita tengok balik. Adakah? Ini. Tengok. Dari tepi lapangan, penjaga gawang itu sudah keluar jauh ya. Ketepatan itu yang penting. Oh, ini gol keempat untuk Indonesia juga. Ini tiada sudah kiper di gawang, guys. Nggak tahu kiper dia apa gimana. Ini gol Thailand.
Gol Thailand ini kira gol bonus lah kan untuk Thailand. Jadi beginilah, Indonesia hormati juga Thailand sebagai tuan rumah. Jadi dia bagilah satu gol itu, gol penyemangat untuk Thailand lah sedikit untuk hiburan pendukung-pendukung setia mereka. Okay. Oi, wuih, ini cantik golnya guys. Ini cantik golnya, tengok ah. Kita tengok ulangannya. Nah ini. Ui, dia first timer. Bola belum berhenti, sudah. Ui, mantap. Oh, begitu guys. Itu adalah antara sorotan Thailand dan Indonesia dalam futsal kejohanan ataupun pertandingan AFF. Dan kali ini Indonesia berpeluang untuk menjadi juara, akan melawan Vietnam di final nanti guys. Apabila Vietnam mengalahkan Australia. Nah, Vietnam pun kuat juga ya. Nah, bukan alang-alang. Jadi yang pentingnya Indonesia mengalahkan juara bertahan yaitu Thailand. Thailand ini kalau dalam futsal saya tidak ingat guys. Tapi saya fikir Thailand ini lebih kurang macam 10 kali sudah juara futsal ini kan. Tidak ada pencabar. Tetapi kali ini Indonesia bangkit di semua segenap olahraga sepak bola, sama ada di futsal, di kelompok umur, di wanitanya ataupun di putrinya, di seniornya, semua Indonesia ini bangkit dengan mendadak di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir ini punya aura tersendiri lah kan guys, aura tersendiri lah yang membangkitkan kemegahan dan keunggulan sepak bola Indonesia, sama ada sepak bolanya ataupun futsalnya, putri, senior, kelompok umur. Tulang punggungnya adalah Bapak Erick Thohir guys. Bapak Erick Thohir yang menyemarakkan lagi sepak bola Indonesia ini. Memang dulu-dulu punya ketum pun punya jasa yang besar. Tetapi Bapak Erick Thohir ini, dia punya aura ini lain macam guys ya. Lain macam aura Bapak Erick Thohir. Dia baru pegang ini ketum baru setahun lebih ya. Dia belum sampai 2 tahun pun. Tetapi perkembangan sepak bola di Indonesia ini disoroti oleh dunia. Kemudian negara-negara luar juga takut tersaingi oleh Indonesia ini. Contohlah di sepak bola ronde yang ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, ada tim-tim seperti Bahrain dan China. Bahrain lah, kita cerita Bahrain lah. Dia menggunakan kecurangan wasit untuk menidakkan kemenangan Indonesia. Okey, kemudian di China pula, mereka memainkan di stadion yang jauh, yang jaraknya. Tetapi semua itu dapat ditangani oleh Bapak Erick Thohir dengan menyediakan pesawat khas untuk timnas Indonesia. Walaupun kalah di China, tetapi wasit itu agak baik dan kita terima kekalahan itu dengan kekalahan yang tipis. Tetapi tidak berakhir di situ. Bukan dengan satu kekalahan Indonesia kepada China itu menyebabkan Indonesia dihujat dan segala macam. Tidak, itu hanya permulaan sebenarnya untuk kebangkitan Indonesia dalam 6 perlawanan lagi. Melawan Jepang tanggal 15, melawan Arab Saudi tanggal 19, kemudian di tahun hadapan bulan Maret melawan Bahrain dan juga melawan Jepang sekali lagi, kemudian di bulan Mei melawan China dan juga Australia. Jadi ada 6 peluang. Indonesia masih besar peluang untuk masuk ke Piala Dunia. Jadi kita tetap memberi dukungan semangat yang terbaik untuk timnas Indonesia. Futsal ini pun guys, saya tidak menjangkakan Indonesia sekuat ini ya. Gila. Kalau saya mengatakan Indonesia punya futsal, gila juga. Sebab sebelum pertandingan AFF ini, Indonesia lah ada lawan Malaysia di friendly match, perlawanan persahabatan. Malaysia kalah besar ya, 7-0. Itu sangat menyedihkan bagi Malaysia lah, terutama saya sebagai orang rakyat Malaysia. Tetapi ini kita nampak Indonesia punya satu perubahan yang sangat jelas dan nyata di bawah kepimpinan Bapak Erick Thohir. Apapun, tahniah dan selamat sekali lagi untuk
tim futsal Indonesia dan juga sepak bola secara keseluruhannya di Indonesia. Oke guys, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, jangan lupa untuk komentar seperti biasa yang positif, yang memberi info-info terkini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalan studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia. Di Askalan Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami. Askalan Studio.